itu 96,8% dari 135 kali percobaan kemarin dari alat ini. Jadi sangat efektif dan efisiensi dalam menjernihkan polusi dan gas yang tersebar ke udara. Sejauh ini menjadi persoalan alat ini, ipalnya untuk sementara kita menggunakan kapur. Harapannya air yang dikeluarkan bisa digunakan. Persoalan yang lain adalah kendala bagi seorang peneliti, khususnya di Kalsel, kurang atau tidaknya sinergitas antara peneliti dengan dunia usaha atau industri, sehingga penelitian-penelitian banyak yang bagus tidak dimanfaatkan.